jawara bakso. Selamat sore, assalamualaikum guys. Kali ini kita di sore hari di kota Pontianak. Masih hujan guys, alhamdulillah. Hari-hari kota Pontianak selalu hujan, dari siang bahkan sampai sore. Dan tadi kita udah putar-putar mencari pada gang kecil, tapi alhamdulillah mungkin masih hujan ya. Jadi belum ada yang keluar. Jadi karena saya dan tim dari tadi mencari-cari dan akhirnya kita sampai kelaparan. Kayaknya kita makan dulu ya. Oke ya, kita makan yang berkuah-kuah gimana nih? Oke, kita makan bakso, kemudian kita cari lagi ke pinggir jalan. Guys, kita mau makan dulu guys ya. Lapar guys. Tuh, sampai kurus saya. Ada kelaparan. Namanya bakso legenda yang katanya tuh lagi viral di jalan Sumatera kota Pontianak. Pesanan kita datang, kalian udah lihat kan proses bikinnya ya. Tadi Bang Evan minta izin sama ownernya, boleh nggak ngeliput? Alhamdulillah dikasih izin. Dan ini ramai nih kita makan, ada mami, ada siapa tuh? Ada. Oke, kita makan guys. Penasaran kan? Soalnya tuh harum guys. Yuk. Ini urat lagi. Mbak ngurusin. Iya. Sekarang di dalamnya. Iya. Wow, enggak takut gemuk nih. Kamu nih tenang, nanti ada minuman yang bisa menunturkan lemak. Makanya kamu lihat ini agak kurus kan sekarang kan? Memang kelihatan kurus ya. Bukan kelihatan kurus sih, apa sih? Memang kurus sih. Kandungan vitamin C-nya tuh banyak karena dia murni dari lemon asli. Wow. Nih. Wah, full lemak, guys. Tetelan ini. Tetelan. Kita mau cobain, katanya viral banget di sini ya. Asli. Aduh, kuahnya mempesona nih. Mantap. Ini nih rahasia Tiwi makan yang berlemak. Oh, ini rahasianya nih, mantap. Sayur lemon drink. Oke. Ini diminumnya kamu tambahin es atau kamu minumnya kayak ini aja, itu udah enak sekali karena ini dia murni pakai gula asli dan ini lemon asli. Kasih kecap lo, cabai rawit, kecap. Oke, makan. Wow. Benarkah apa yang Mami Tiwi bilang bahwa lemon chayo drink ini benar-benar banyak manfaatnya dan juga apapun makanannya tuh segar katanya kalau nikmatin lemon chayo. Parah sih baksonya. Pasti wajar sih ini pada ramai datang sini. Tekstur bakso urannya tuh krenyes-krenyes nampol. Hmm.
presentasi. Saya itu paling seneng makan yang berlemak kayak gini, guys, tuh lihat. Kamu mau tetelan enggak? Boleh. Kaldunya tuh super kencang sekali ya. Daging sapinya tuh banyak sekali di bakso ini. Wah, sharing ya. Sharing tetelan. Kita rendam, guys, tetelannya. Waduh. Jawara bakso. Pangsitnya garing. Dia ada sedikit manis-manis gitu ya. Pangsitnya. Enak. Tapi kalau direndam enak, lembut. Enak ya, lembut ya. Ya beginilah, guys. Di balik layar hobi makan, kalau misalnya kita lagi cari pelegang kecil, tiba-tiba hujan lebat gitu kan. Ya kita cari jajanan makan gitu ya, rame-rame dengan teman. Gimana? Udah kenyang belum? Bakso merconnya mantap. Bakso mercon. Aduh. Mantap. Ini bakso daging cincang, guys. Nah, dagingnya ya Allah, nikmat, guys. Kita makan ya. Juara. Bakso yang cincangnya nih, guys, tengok teksturnya, bentuknya, penampakannya. Apabila masuk mulut kalian, tepungnya enak, guys. Kelihatan deh sambalnya nih. Sambal mercon ini nih. Udah sabar pengen cobain. Wow, dagingnya. Gimana biar cahaya? Asli, benar-benar segar, asli mie, enak. Enak kan? Enak sekali. Kayaknya minuman ini harus ada di kayak tempat-tempat bakso, nasi goreng, mie ayam. Sejenis makanan enak yang ada di kota Indonesia wajib ada cahaya. Walaupun enak. Makan berlemak kayak makan bakso kayak gini, itu tetap segar rasanya kan, betul tak? Cheers lo. Kalian bisa datang ke sini ya, khusus di kota Pontianak. Di YouTube tuh biasa tuh ada yang nanya, gimana caranya mau pesan lemon drink? Kalian bisa langsung ke Instagram Cahyo atau ke website Cahyo. Kalian bisa langsung ke Instagram Cahyo. Asli, ini udah habis, guys. Enak. Tuh orang tuh taunya kalau minum lemon itu tuh bikin mah justru malas terbalik kan sebenarnya kan? Ya sebenarnya lemon tuh menyehatkan badan kita. Apalagi sekarang ini buat kamu-kamu yang pengen jaga imunitas tubuh tuh ya lebih baik minum lemon asli seperti Cahyo Lemon Drink. Ini tanpa pemanis buatan, jadi buat anak kecil sampai orang tua sekalipun. Mami Tiwi dan Bang Evan tuh mah, guys, tapi minum ini aman sekali sih, Api ya. Aman, kita tuh sering makan yang berlemak-lemak ya, apalagi nge-review makanan. Makan makanan yang kayak gini tuh memang nikmat sekali, tapi sekarang udah gak takut lagi karena ada lemon. Udah habis makan ya pasti tenang semua ini. Muka-muka ngantuk semua. Tadi itu kayak gini perutnya. Kayak gitu ya. Sekarang kayak gimana? Oke. Waktunya pake. Kita cari lagi pedagang kecil ya. Kita udah ngisi tenaga meskipun ngantuk. Yuk. Mari kita cari pedagang kecil.